Ida, masuk Ida. Masuk. Farid, panggil Ida, Farid. Hey, Ida. Ya. Yeah. Buat sendiri. Bawa bil bil elektrik dah. Bawa bil elektrik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Mesti ramai nak tahu berapa bil elektrik yang saya kena bayar untuk semua office-office saya. Tapi insya-Allah bulan depan dah tak ada dah. Bulan depan kita dapat reduce banyak sebab kita dah pakai solar. Tapi yang ni yang sebelum pasang solar. Okey dah. Sini, letak bil sini. Tengok. Ini dekat okey, yang ini. Okey, ini office nombor 1. Office ni store. Yang ini office, ini office kita. Ini okey, ni hostel. Yang ini klinik. Nampak tu Farid. Store 139 sen. 0.6 lagi. 960 29 sen. 960. 990 point. 29 sen. 29 sen ni kat mana ni 100 ni? Ni 16. Ah ni. Office. ATC2 office. Okey lagi. Lepas tu 296 54 sen. 299.54 sen dekat mana? Yang ini store. Eh ni hostel. ATC1 hostel. Hostel lagi. Yang ini klinik 933 12 sen. 12 sen ni klinik. Ha. Okey Farid, berapa semua tu? Ya. Tekan sama dengan. Berapa? 2359.55 sen. RM2,360 bayar bil elektrik sahaja. Kalau tak ada solar macam mana? Kan? Okey tuan-tuan dan puan-puan, ramai kat media sosial kata nak jadi macam Tokey Mahbayu, nak jadi macam Cikgu Rizal. Nak jadi macam saya, tuan-tuan boleh sanggup bayar ni semua. Ni bil elektrik sahaja. Kalau tak ada solar macam mana? Alhamdulillah bulan lepas kita dah pasang solar. Start bulan depan, insya-Allah bil kita tak akan macam ni lagi. Kita dah reduce banyak dah. Eh? Okey, semua 2360. Jadi, Amy, masuk Mi. Mi, Amy tolong pergi PNB. Pergi bayar bil ni. Eh, abang tak ada online lah. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 1 2 3 4 5 6 6 tak cukup. Ini income kita hari ni, income kita hari ni tak cukup. Okey dah, bayar yang besar dulu. Yang besar dulu. Yang besar dulu. 960. 3 4 5 6 7 8 9. 950 60. Okey, ni 960 29 sen. Lebihkanlah RM1. Eh? Okey, ini ITC ni dekat office ni. Office. Lagi? Mana lagi? 1933 yang paling tinggi. Yang paling tinggi mana? Yang ni klinik. Yang ni lah. Ni 11 ni hostel. 650. Tak cukup. Jadi kita bayar yang ni dulu, hostel dulu. Hostel dulu kita bayar. Tak apalah. Tak payahlah, kita bagi satu je dulu. Tiga ni tunggu dulu. Eh, insya-Allah besok kita ada klinik lagi kan? Ada. Besok lusa klinik kan? Lepas tu minggu depan ada kelas. Okey, ni hari ni income kita bayar untuk office saja dulu bil 900 lebih. Jadi besok punya untung insya-Allah, besok punya untung tak tahu berapa. Besok punya untung kita akan bayar satu per satu. Kalau besok kita ada untung banyak, sel buku, sel e-book, kelas, kita ada untung banyak, bisnes kita
untung naik besok, ada kenaikan, kita mungkin boleh bayar 2 atau 3 sekali bil. Tapi untuk hari ni ada duit ni tapi tak cukup. Jadi kita nak ada simpanan juga untuk syarikat. Ni nak bayar gaji bulan depan, nak bayar macam-macam. Tak boleh nak habiskan untung hari ni. Jadi untuk income kita hari ni, kita dapat bayar satu bil saja RM961. Yang lagi tiga ni tunggu esok. InsyaAllah kalau esok income cantik, boleh bayar dua atau tiga bil sekali. Atau tak pun, at least salah satu bil mesti boleh bayar. Okay, ni dah simpan dulu. Ni dah simpan dulu. Besok kita uruskan ni pula. Okay, tuan-tuan dan perempuan. Macam tu kita buat bisnes. Kita bayar ikut pada keuntungan. Ada untung kita bayar, tak ada untung kita simpan dulu. Macam tu lah kita bisnes. Sebab lepas PKP ni, dia punya corak berniaga tu dia tak macam dulu. Lepas PKP ni, corak bisnes tak macam dulu. Dulu senang, dulu best. Dulu satu hari je kita boleh untung RM3,000, RM5,000, RM8,000 satu hari. Lepas PKP ni dia corak dia lain sikit, jadi kita kena berjimat cermat. Tapi macam mana pun hutang tetap kena bayar. Okey, alhamdulillah. Ini konten saja-saja konten. Saja je nak tunjuk kat tuan-tuan perempuan berapa bil elektrik yang Big Boss Mahbayu kena bayar dekat TNB. Ini baru bil elektrik, belum bil air lagi, belum LHDN lagi. Belum macam-macam lagi. Ini baru ni saja. LHDN kita ada hutang lagi berapa lagi, Farid? RM50,000 lebih. LHDN ada hutang around dalam RM40,000 lebih ke RM50,000 macam tu lah. LHDN. Itu pun kena settle juga satu per satu. Jadi dalam bisnes macam tu lah. Tuan-tuan kalau nak bisnes, kena berani buat hutang. Kalau tak berani buat hutang, macam mana tuan-tuan nak berjaya? Terima kasih menonton. Sahaja je konten suka-suka. Kejap lagi Amy pergi bayar. Ida simpan resit ni. Farid, set up klinik semua. Besok kita ada... Besok ada berapa patient berapa banyak? Tiga patient. Dapatkan lagi 4 ke 5 patient. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Saya Muhammad Azizul Aziman. Saya pengarah syarikat Mahbayu Engineering Malaysia Terengganu Berhad. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di Asia. Bestseller selama 7 tahun berturut. Saya pakai elektrik, saya pakai solar Malaysia. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye semua. Bye-bye. Terbaik.